Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Aziz Zainal Alam dan anda kini sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu 24 Mei 2023. Menyebarkan berita palsu dan maklumat tidak tepat merupakan kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan jika didapati bersalah, anda berdepan hukuman saman tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Ayo kita mulakan hari ini dengan segmen Sahih. Bank Negara Malaysia memaklumkan para pengguna untuk berhati-hati dan berwaspada dengan aplikasi yang menggunakan nama Bank Negara Malaysia. BNM turut memaklumkan yang mana mereka tidak mempunyai sebarang aplikasi mudah alih buat masa ini. Orang ramai juga dinasihatkan untuk hanya memasang aplikasi rasmi melalui Google Play Store sahaja dan tidak memasang sebarang APK yang dimuat turun. Baik, tular satu video di TikTok mendakwa terdapat pesawat misteri berwarna putih tanpa sebarang tanda nama sedang mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA Sabah dan menerusi ruangan komen di video tersebut. Terdapat segelintir pihak yang turut mengaitkan pesawat misteri itu dengan agenda Illuminati. Manakala ada yang mendakwa ia sebenarnya adalah pesawat milik Air Asia X. Dan selain itu, ciri-ciri yang terdapat pada pesawat misteri tersebut menunjukkan ia adalah pesawat penumpang. Serta pesawat serba putih bukanlah sesuatu yang janggal kerana ia sering terlihat di lapangan terbang luar negara. Dan hasil pengesahan yang dilakukan laman sesawang MyCheck menerusi seorang pramugara Air Asia X mendapati bahawa pesawat tersebut merupakan pesawat Air Asia X D79M-XBF yang belum dicat. Baik, dua mi segera iaitu mi kari putih Penang Ahlai dan mi segera perisa ayam special jenama Indomie yang sebelum ini diarah ditarik balik susulan isu pencemaran ethylene oxide dalam produk itu disahkan selamat untuk dimakan dan mematuhi perundangan yang ditetapkan. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Muhammad Razi Abu Hassan dalam kenyataan memaklumkan perkara itu disahkan berdasarkan analisis makmal yang dijalankan terhadap sampel dua jenis mi segera itu. Dan beliau menjelaskan bagi makanan yang diimport KKM melaksanakan 6 tahap pemeriksaan di pintu masuk negara berdasarkan risiko. Dan katanya lagi untuk pemeriksaan tahap 5 iaitu tahan, uji dan lepas TUL, produk makanan yang masuk ke negara ini akan ditahan dan dianalisis terlebih dahulu. Dan hanya produk makanan yang telah mematuhi standard sahaja yang dilepaskan untuk pasaran Malaysia. Beliau berkata bagi tempoh 2022 hingga April lepas, sejumlah 317 pensapilan bagi tujuan telah TUL dijalankan. Penggunaan pewarna makanan dalam sesuatu sajian bukan sahaja untuk menampakkan ia lebih menarik di mata. Malahan turut mengubah rasa dan tekstur sesuatu makanan itu. Pelbagai jenis pewarna makanan semula jadi dan tiruan digunakan pada zaman kini dalam pelbagai jenis makanan, terutama kuih muih dan pastri seperti kek dan juga biskut. Namun baru-baru ini, tular satu dakwaan menyatakan penggunaan pewarna tiruan dalam makanan akan menyebabkan kanak-kanak nak menjadi hiperaktif. Namun kajian dilakukan pelbagai pihak di luar negara mendapati wujud perbezaan pandangan mengenai isu tersebut dan ini kerana terdapat pihak yang mendakwa pengambilan pewarna tiruan dalam makanan menjadi punca kanak-kanak menjadi hiperaktif dan ada yang mengeluarkan kenyataan sebaliknya iaitu faktor persekitaran dan genetik antara punca utama seorang kanak-kanak itu menjadi hiperaktif. Baik, orang ramai terutama golongan muda diingatkan supaya berhati-hati dengan tawaran gaji lumayan oleh agensi pekerjaan luar negara bagi mengelakkan menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan.
Modus operandi sindiket itu pada kebiasaannya adalah melalui iklan peluang kerjaya di media sosial, dan mangsa yang tertarik dengan tawaran tersebut akan menghubungi ejen melalui kaedah yang sama. Dan untuk itu, Polis Diraja Malaysia menerusi Jabatan Siasatan Jenayah sekali lagi menasihati orang ramai agar jangan sesekali terpedaya dengan tawaran kerja yang menjanjikan gaji lumayan. Dan sebarang maklumat berkaitan sindiket tawaran pekerjaan luar negara boleh disalurkan terus ke hotline Jabatan Siasatan Jenayah di talian 019-376-4763 atau MCC di talian 03-2266-3333. Baik, seorang lelaki ditahan kerana disyaki memuat naik hantaran berunsur hasutan di media sosial. Dan Setiausaha Polis Malaysia, Polis Diraja Malaysia PDRM Datuk Nur Syah Muhammad Saadudin berkata, lelaki berusia 51 tahun itu yang menggunakan nama @sharestudy dalam akaun TikTok ditahan di sekitar Kuala Muda, Kedah Sabtu lepas. Dan ujarnya dalam satu kenyataan, suspek disyaki telah memuat naik hantaran berkecenderungan menghasut bagi mendatangkan penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak setia terhadap pentadbiran keadilan di Malaysia. Dan beliau berkata suspek direman 3 hari sehingga 23 Mei di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah dan Kes Disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, berikut pula berkaitan jenayah penipuan e-dagang dan waspada dengan tawaran telefon bimbit murah di platform media sosial serta jangan mudah percaya dengan tawaran too good to be true. Dan sebagai langkah berjaga-jaga, berikut adalah tip bagi mengelak diri anda dari menjadi mangsa seterusnya. Tip pertama adalah dengan menyemak profil penjual dengan teliti. Dan scammer pada kebiasaannya akan menggunakan nama-nama syarikat tertentu untuk memperdaya mangsa. Dan langkah kedua adalah dengan menyemak komen dan review di setiap posting profil penjual serta berhati-hati sekiranya anda diminta untuk melayari website lain, memuat turun aplikasi telefon bimbit APK file atau berurusan di WhatsApp. Dan langkah lain adalah tidak menyerahkan maklumat peribadi dan maklumat perbankan kepada mana-mana pihak yang tidak dikenali. Juga waspada dengan sindiket yang menawarkan harga lumayan untuk menggunakan akaun bank peribadi atau perniagaan anda. Jangan jadi pemegang akaun keldai kerana hanya dengan satu langkah sahaja, akaun anda akan digunakan scammer untuk aktiviti haram. Dan perbuatan menjadi pemegang akaun keldai adalah satu jenayah dan akan mengakibatkan anda sukar untuk mendapat pekerjaan, menerima gaji serta menjalankan perniagaan. Serta jangan mudah percaya kepada sesiapa yang mengaku mereka adalah pegawai dari mana-mana organisasi melalui WhatsApp dan termasuk kakitangan Bank Negara Malaysia. Dan melalui modus operandi yang dikenal pasti, mangsa didapati diugut dengan menggunakan waran tangkap palsu melalui aplikasi WhatsApp dan seterusnya diminta memuat turun fail APK dengan logo BNM. Fail APK berkenaan boleh mencuri data, kata laluan, termasuk digunakan untuk pelbagai tujuan yang berniat jahat. Selari dengannya, BNM turut menasihatkan supaya tidak memuat turun sebarang fail daripada pihak tidak dikenali. Dan jika anda ada keraguan, hubungi BNM Telilink dengan segera untuk mendapatkan kepastian. Terdapat pelbagai tips yang dikongsi bagi mengelakkan anda dari menjadi mangsa skamer. Dan berikut pula 3 langkah mudah dari Bank Negara Malaysia yang boleh anda gunakan bagi mengelakkan diri dari menjadi mangsa skamer. Ayuh kita saksikan video ini.
Dan kini penipuan job scam atau penipuan kerjaan tidak hanya tertumpu menjadi ejen penjual dalam talian saja. Sindiket juga akan menawarkan tugasan untuk menekan butang suka atau langgan akaun YouTube, Instagram dan juga lain-lain media sosial kononnya untuk menaikkan rating mereka. Kita lihat video ini pula untuk maklumat lanjut. Anda merupakan pelajar IPT dan sedang mencari kerja sambilan. Pada suatu hari, anda telah menerima mesej WhatsApp dari nombor yang tidak dikenali menawarkan kerja sambilan sebagai ejen jualan dalam talian. Anda begitu teruja dengan tawaran kerja tersebut kerana dijanjikan bayaran yang lumayan. Anda kemudiannya menghubungi nombor yang diberikan. Anda dijanjikan bayaran komisen sehingga 8% dan bilangan wang. Anda telah diberikan tugasan untuk memasukkan barangan dari platform jual beli yang diberikan oleh suspek ke dalam bakul atau kad pembelian dan kemudiannya menghantar tangkap layar kepada suspek. Anda juga perlu membuat pembayaran bagi setiap produk tersebut ke akaun yang diberikan suspek dan menyelesaikan tugasan dalam tempoh yang diberikan. Anda telah mengikut semua arahan yang diberikan oleh suspek beberapa kali sehingga membuat bayaran untuk barang yang berharga ribuan ringgit. Anda kemudiannya tidak mendapat bayaran komisen dan pulangan wang yang dijanjikan. Anda tersedar telah ditipu. Berikut adalah tips pencegahan. Jangan mudah percaya pada tawaran kerja dalam talian, terutama yang menjanjikan kerja yang mudah dan pulangan yang lumayan. Semak tawaran kerja dengan syarikat berkaitan. Jangan buat bayaran ke akaun atas nama individu atau syarikat yang tidak dikenali. Dan secara kesimpulan dapat kita lihat daripada video itu, mangsa biasanya akan menerima bayaran untuk tugasan pertama hingga ketiga sebelum mangsa kemudiannya diminta untuk memilih pakej tugasan dengan perlu membuat bayaran sebelum menerima apa-apa komisen. Dan dengan itu, pastikan sahih berat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Setelah 60 tahun merdeka, tidak boleh dibebankan dan dihina sampai tidak ada air bersih untuk minum. Saya di Kelantan baru-baru ini. Kita sudah tahu masalah pekalan air di Kelantan itu parah. Di Sabah yang disebut oleh Ketua Menteri Haji Ji, bagaimana harus ada dana yang besar untuk menyelesaikan masalah air di Sabah. Tidak ada alasan untuk kerajaan tahun 2023 tak dapat memulakan program besar-besaran selesaikan once and for all masalah air. Ya, dia perlukan dana besar, dia perlu pinjaman, dia perlu sukuk, dia perlu bond, itu masalah kita. Jangan bebankan kepada rakyat. Kalaupun perlu berbilion ringgit, kita mesti cari dan selesaikan tahun ini juga kerja projek. Ini tak ada kena-mengena sama ada pilihan raya, negeri atau tidak. Apa arti kerajaan perpaduan? Ini dia. Janji diterjemahkan. Bila? Sekarang. Jangan tangguh tahun depan. Sekarang kita cuba selesaikan. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000.
Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Kenangan bersamamu kasih, seumpama mimpi di dalam mimpi. Terasa engkau di sisi, menemaniku saban hari. Umpama mimpi dalam mimpi. Saksikan saya, Bagio, di Selamat Pagi Malaysia pada 25 Mei 2023, hari Khamis. Saksikan saya. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen Semasa. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang RUU Kanun Keseksaan Pindaan 2023 bagi memansuhkan kesalahan percubaan bunuh diri. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ramkapal Singh dalam sesi penggulungan berkata pindaan itu bertujuan bagi meminda Akta Kesihatan Mental 2001 Akta 615 dan ia susulan pemansuhan kesalahan percubaan bunuh diri di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan Akta 574. Tangkapan yang digunakan di bawah akta ini bukannya bermaksud seperti mana adalah perlu diambil di dalam konteksnya, iaitu konteksnya di sini adalah untuk menyelamatkan seorang mangsa, bukan untuk arrest mangsa tersebut. Seksyen 11 ini niatnya adalah jelas, ialah untuk menyelamatkan seorang yang mungkin mempunyai kecelaruan mental, tetapi juga subsection B yang menyatakan bahawa seorang yang perlu diselamatkan adalah seorang yang ingin membunuh diri. Latihan di peringkat kebangsaan telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang melibatkan lebih 50 orang anggota polis dan juga bomba. Modul latihan ini juga termasuk kemahiran berkomunikasi dan juga negotiation dengan izin Tuan Yang Dipertua, negotiation skill. Pegawai intervensi krisis adalah dilindungi daripada tindakan jenayah di bawah Seksyen 90 ataupun 79. Isu pertahanan dan kesiapsiagaan maritim negara khususnya tentera laut menjadi keutamaan dalam menangani ancaman di perairan Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan melihat keperluan itu berdasarkan keputusan yang dibuat mengikut keupayaan negara menguruskan isu berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar semalam menerima kunjungan hormat dan mengadakan mesyuarat bersama Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Langkawi. Malaysia negara maritim, keseluruhan perairan itu membentuk format negara Malaysia. Jadi oleh demikian, soal pertahanan dan kecekalan serta kesiapsiagaan maritim khususnya tentera laut itu menjadi keutamaan. Penyelarasan tarif elektrik kepada pengguna domestik golongan berpendapatan tinggi T20 dijangka diumum dalam tempoh terdekat. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata pelbagai faktor perlu diteliti termasuk tren harga pasaran arang batu dan gas yang kini stabil berbanding beberapa tahun lepas. Beliau menjelaskan kerajaan sudah lama mengekang harga pasaran arang batu dan gas yang dilihat amat rendah dan justru menyebabkan peningkatan tarif yang
yang agak drastik. Dan beliau berkata faktor tersebut merupakan antara salah satu perkara yang perlu diambil kira. Dan tambahnya lagi, penyelarasan tersebut akan dibuat berdasarkan mekanisme pelepasan kos tidak seimbang ICPT bagi tempoh 6 bulan bermula Julai sehingga Disember ini. Dan terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata golongan T20 tidak akan menerima manfaat subsidi bagi penggunaan elektrik serta bantuan kewangan haji. Baik, individu bangkrut yang tidak mampu menguruskan diri sendiri akibat penyakit mental serta individu berusia 70 tahun ke atas layak dilepaskan tanpa perlu melalui bantahan pemihutang, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said. Datuk Seri Azalina menambah dua kategori baru itu layak dilepaskan melalui pengeluaran sijil Ketua Pengarah Insolvensi KPI bawah pindaan Akta Insolvensi 1967. Dan katanya bagi individu bangkrut yang mengidap penyakit mental perlu disahkan oleh pakar psikiatri Hospital Kerajaan. Dan jelas beliau, pindaan itu selaras dengan hasrat kerajaan untuk memelihara kebajikan golongan bangkrut kerana dilihat tidak lagi mempunyai keupayaan untuk memberikan kerjasama dan sumbangan kepada pentadbiran kebangkrutan. Dan selain itu, beliau berkata faktor kepentingan awam juga perlu diambil kira memandangkan pentadbiran kebangkrutan melibatkan dana awam yang perlu digunakan dengan optimum. Datuk Seri Azalina berkata demikian ketika membentangkan rang Undang-Undang Insolvensi Pindaan 2023 di Dewan Rakyat pada Selasa. Baik, kerajaan sedang memperhalus kaedah pelaksanaan sistem kutipan tol secara aliran bebas pelbagai lorong MLFF bagi memberi keselesaan kepada pengguna lebuh raya, kata Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Dan menurut beliau, mod pilihan pembayaran kepada pengguna akan dipelbagaikan dan tidak terhad kepada satu skim penyedia pembayaran. Dan mengenai sistem RFID pula, beliau berkata sememangnya berlaku kekurangan aspek teknikal ketika dalam proses menambah baik dan memantapkan sistem itu. Ini secara tidak langsung akan membantu pengguna mengatasi isu kekurangan baki sewaktu melalui gantri tol dan seterusnya melancarkan pergerakan pengguna lebuh raya. Buat masa ini, pihak kerajaan sedang memperhalusi kaedah pelaksanaan sistem MLFF ini bagi memberikan kesesuaian yang terbaik kepada pengguna lebuh raya. Baik, selain di TV1 dan juga di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian mudah berita RTM. Dengan itu, pastikan sahih berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Pertama, memang dirujuk kepada Bapak Juli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Dan di-Pertuan Agong memberi pandangan supaya semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Iaitu Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung dan kelonggaran diberi di Sabah dan Sarawak. Jadi tidak timbul sama sekali soal tidak dirujuk. Pendirian kerajaan hari ini dalam keputusan Jemaah Menteri memperaku keputusan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Satu, nama Allah tidak boleh digunakan di semenanjung tanah Melayu. Kedua, kelonggaran diberikan dengan syarat-syarat untuk Sabah dan Sarawak. Dan inilah yang keputusan dibuat yang menyebabkan tidak ada rayuan dalam kes pentadbiran, iaitu dalam keputusan hakim, ini keputusan pentadbiran dan bukan keputusan teologikal. Ikuti laporan harian 523 Langkawi setiap hari bermula 23 hingga 27 Mei 2023 dalam Selamat Pagi Malaysia dan Berita RTM. Hanya di TV1, saluran berita RTM dan rtmclick.rtm.gov.my.
Saksikan siaran langsung Perasmian Hari Wartawan Nasional 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Ahad 28 Mei 2023 pukul 3 petang di TV1, saluran berita RTM dan RTM Click. Baik, bagi segmen pertama naratif khas dengan tajuk malam ini Security, Makanan dan Ancaman El Nino. Dan tetamunya adalah pengarah Institut Pertanian Tropika dan Security Makanan UPM dan juga koordinator penyelidik Forum Kedaulatan Makanan Negara Encik Nur Fitri Amir Mohamad dan juga Presiden Ketua Pengarah Emir Research Datuk Wira Dr. Rais Husin. Dan malam ini jam 9 malam anda boleh saksikan di TV1 saluran berita RTM, juga di RTM Click dan Facebook Live berita RTM. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan haji semata-mata kerana Allah lalu dia tidak menuturkan perkataan keji dan tidak melakukan fasik iaitu keluar daripada ketaatan, dia akan kembali kepada keadaannya seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih daripada dosa. Dan berdasarkan hadis itu, haji yang mabrur ialah haji yang dilaksanakan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu taala dan bukan tujuan untuk melancung, berjual beli dan lain-lain. Dan jangan lupa saksikan Seruan Haji episod 10 iaitu episod terakhir dengan tajuk Perjalanan Mabrur di TV1 dan juga RTM Klik atau di YouTube TV Jakim pada 24 Mei pada pukul 6.10 petang. Baik, tinggal 3 hari saja lagi iaitu pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 secara serentak pada 27 Mei 2023 iaitu pada hari Sabtu pukul 11 pagi di TV1 dan lokasinya adalah di Esplanade Taman KLCC Kuala Lumpur, juga di Maidin Petrajaya Kuching dan di One Borneo Hypermall Kota Kinabalu. Tonton secara langsung di Facebook Live Kementerian Komunikasi dan Digital Jabatan Penerangan Malaysia serta Merdeka 360. Baik, jangan lupa juga ikuti perasmian Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tarikhnya adalah pada 28 Mei 2023 iaitu pada hari Ahad jam 3 petang. Anda boleh saksikan juga di TV1 saluran berita RTM, juga di RTM Klik dan MyTV Broadcasting. Baik, jom semua kita hadir beramai-ramai ke sambutan Hari Belia Negara HBN 2023 peringkat kebangsaan yang akan berlangsung pada 28 Mei di Padang Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson, Negeri Sembilan yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Dan ada 7 segmen menarik menanti anda berserta persembahan, pameran dan jualan di sana. Jadi apa anda tunggu lagi? Jom penuhi sambutan HBN 2023 di Port Dickson nanti. Ayuh, ini masa kita. Dan jangan lupa untuk terus kekalkan hidrasi anda dengan meminum sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari. Dan dengan itu, pastikan sahih berakhir di sini. Jangan lupa untuk teruskan bersama kami esok pada jam 2.30 minit petang di TV1 dan juga saluran berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.